Ini apa berarti nama makanannya? Ikan woku. Ikan woku. Ikan tenggiri. Ikan tenggiri woku. Tenggiri. Tenggiri woku. Oke, coba ya. Ini siapa yang masak? Kita bertiga ya. Berempat deh sama Luna. Bunda di meeting ya. Itu justru yang paling penting ya. Oke, karena kita mau makan kita ini dulu ya. Enak gak? Enak. Oh toke. Emang walaupun bunda masuknya terakhir tapi itu udah finishing yang paling penting. Kayak. Kalau ayah gimana ya? Rasa ikan. Iya. Ini ke Manado beneran. Ini pasti enggak ada rasa. Wow. Berarti bener onyo ya, dong. Karena aku orang sana kan. Jadi tahu rasa-rasanya. Ada satu restoran Manado tuh yang menurut aku mungkin kalau yang pada di Jakarta pasti kalau ngeliat ke situ kayak pulang kampung rasanya pas. Ini ada apa namanya? Ikan apa? Ikan tenggiri. Ikan apa? Ikan tenggiri woku. Yes. Ah, mohon maaf, kita makan nggak ada minuman. Ya 85 lah. Terima kasih ya. Oke lah. Ya seumur segitu bisa masak kan? Iya. Kalau menurut Onyo, yang masak belum. 100 lah. Wow. Huh. 100 kan tambah lagi nyo. Perfecto. Tambah lagi nyo. Enggak apa-apa, Bunda, Bunda. Kan 100 nyo. Happy happy family, we are happy. Sayang, di rumah Onsu semua serba ada, tapi kayaknya yang ini belum ada deh. Makanya bunda juga mau ikutan main tenis meja. Mendingan Onsu ngalim aja. Dik, naik bapak ngalim aja deh. Ngalim aja deh. Sayang, pasangan ganda tenis meja, Bunda dan Onyo terpaksa harus bertekuk lutut melawan pasangan Anet dan Alifa. Tenang, Bun. Besok beli tenis meja, latihan terus di rumah biar bisa rematch. Oke, kalau kayak gitu thank you Anet. Hari ini rumahnya udah di obrak-abrik sama sawo ya. Next kita ke rumah Alifa ya. Oke. Oke. Jangan lupa kan jadinya. Oke, jangan lupa terus nonton Diary Donsu setiap hari Sabtu dan Minggu jam 9:30. Diary Donsu, sayang, sayang, sayang.